Hai hai hai. Assalamualaikum. Tahu tak kami kat mana? Kami sekarang dah sampai jalan mana ni? Mama Ita? Ijuk. Ijuk jalan nak ke Kuala Selangor. So sekarang kita berhenti sebab apa tahu? Kita nak petik ni, kita teringin nak makan pucuk paku merah ni. Oh. Kita pun berhentilah petik ni. Sepanjang-panjang ni. Pucuk paku merah. Ha, inilah dia pucuk paku merah. Ni. Geram Mama Lina tengok. Oh. Tu. Kita pun berhenti petik pucuk paku merah kat tepi jalan. Tak ada siapa punya. Allah yang punya. Allah bagi rezeki free je. Asalkan kita rajin nak cari. Ni dia. Kau keluar? Ni Mama Ita. Mama Ita tak nak share pula tu dengan Mama Lina. Asam betul lah Mama Ita ni. Rumah lain-lain ni. Ni rumah lain-lain kan? Ni balik dah lain-lain dah. Kita orang kan dah lama teringin tau nak makan tapi tak dapat nak ambil sebab dia kadang tepi jalan. Kita macam segan sikit lah nak ambil. Tapi kali ni kita dah geram sangat dah kan? Hilanglah segan tu. Lagipun kami pakai mask kan? Orang tak kenal pun kita. Berkisah. Ni dia. Pucuk paku merah. Itulah dia namanya pucuk paku merah. Ataupun kalau orang di Sabah Sarawak, dia panggil apa? Pucuk midin. Kita orang Selangor tak panggil midin dia. Kita orang Selangor panggil benda ni pucuk paku merah. Oh, eh Mama Ita. Apa pergi jauh sangat? Amboi, siap beg ah. Lu petik ah, siap beg ah. Dia siap dengan beg lagi. Nampak tu? Yo. Dah lah banyak lah. Tapi kan Mama Lina suka yang apa ni? Suka yang ada daun. Ada orang dia suka yang pucuk yang betul-betul muda sangat. Macam ni yang muda sangat ni. Yang muda ni dia kurang sikit daun kan. Kita orang buat muka tak malu je petik ni. Bukan ada siapa-siapa punya pun. Allah bagi percuma kan? Ambil je lah. Itu dia. Ni dah dia. Yang tepi sana tu ada. Ada kelapa sawit. Itu dia. Kereta pun laju-laju je lalu sini. Ada masa ke kereta tu nak pandang kat kami? Tak ada masa kan? Tak ada orang bawa laju. Itu dia. Tapi kan
cari benda ni, kita tak boleh masuk dalam semak sangat tau. Tak ada banyak bahayanya kalau dalam semak ni. Kita tak tahu apa bahaya kan. Kita cari yang kat tempat terang je lah. Alina pun tak berani nak masuk semak-semak. Itulah dia pucuk paku merah eh. Yang mana dapat? Yo. Boleh lah. Sekali buat sayur kan? Okey. Nak goreng cili ke tak ni? Okey.